tinggi nih, Cok. Tuh. Kalau jatuh ke bawah juga. Wes angel. Sekarang kita lanjut. Sudah mulai panas, saudara-saudara. Kita lihat itu. Matahari sudah ada di atas kepala. Sekarang kita mau cari makan dulu, lapar. Belum makan dari pagi masalahnya. Cok. Kena kamera, Cok. Oh, tak kasih pasir dia. Bentar. Dia lari, lari terus. Kenapa lari sampai? Kenapa lari, Jo? Aku gak ngapa-ngapain. Kenapa sampai belok-belok? Kalau lewat pasir kayak gini harus kencang. Pelan-pelan nanti susah. Tapi pakai ban tahu sih. Woho. Woho. Mau ngerekam tapi panas. Kalau panas nanti videonya jadi apa? Jadi gelap. Karena matahari kan. Gak fight, Cok. Pemandangannya gila. Ini kayaknya yang bagian ujungnya. Kalau yang pintu masuknya di mana? Aji kaget aja, takut aja. Panik, tak panik, nabrak kayak. Isi bensin tuh ada bakso tuh makan. Ada bakso tuh. Ada bakso. Iya ada bensin gak sih? Oh ada. Ayo ngisi bensin dulu lah. Ada WR tuh. Tapi plat mana itu gak tahu. Motor gak boleh masuk tuh? Gak apa-apa. Oh waktu itu di atas tuh mana yang waktu dari Probolinggo?
Oh sana. Aku waktu dari sana cuy, dari atas sana. Bang Arul beneran ya ini ya? Hah? Bang Arul beneran. Bang Novan aku bang. Bang Arul kok ganti motor bang? WR-nya kemana dijual? Amin. Lagi-lagi stiker. Kalau itu tuh Gunung Bromonya sana tuh, kawah putihnya. Kalau naik ke atas tuh ada tangga, lewat tangga. Cuma lumayan jauh naik ke atasnya pakai tangga. Nggak tahu mau makan di mana, lapar. Rame sekarang ya. Kemarin tuh kesini sepi, cok. Sepi sekali. Yang pertama itu kan ke lautan pasir juga. Nih, jeep aja hampir berapa parkir nih, cok. Kayaknya karena mungkin lama ditutup terus baru dibuka lagi jadinya rame. Coba WR ku suaranya kayak gini. Mulai sehan mas. Saya makan apa ya? Iya kah? Ada apa? Bu, menunya ada apa aja, Bu? Minum, eh makan soto. Rawon, soto. Pecelnya pecel apa? Pecel telur satu. Ya? Saya pecel telur. Ya. Telurnya di dadar apa di telur apa pecah telur? Pecah telur. Telurnya di dadar aja bu. Kita makan dulu nanti baru lanjut lagi. Bagaimana mas? Lapar? Mengecewakan? Oh mungkinkah diri ini saya lupa pakai kacamata? Ku malah kacamatanya ditenteng. Muter savana terus balik lagi. Ntar cowok mungkinkah diri ini dapat merubah ya ini ribut pegang toksis aja. Udah capek-capek ngerekam gini ya, tiba-tiba ternyata lupa dipencet tombolnya. Oke kita lanjut lagi. Jadi kameranya dipindahin. Tadi mah kayak tongsisnya kayak apa ya, kayak asu. Bikin emosi tongsisnya. Lautan pasir Bromo. Akhirnya kita kesini lagi setelah ditutup. Ajas. Kenapa Jok? Putus. Informasi.
Wes lepas aku tahan. Lepas tak tahan. Bentar. Lepas dulu aja belakang. Sampean lepas tak tahan motornya. Oh ini cowok lawannya, Rayon. Mungkinkah diri ini dapat merubahmu? Perhatian, kendaraan dilarang masuk, dilarang naik. Iyalah, bisa ngerusak itu nanti tanamannya. Mana sih itu? Oh itu. Kita berempat, berlima. Tadi berangkatnya berempat. Cuma ada yang nyusul lagi satu. Ini yang belakang nih, supermoto TikTok. Om Syafiq. Supermoto Sidoarjo. Kita lanjut lagi. Aduh, celana aku kena becek, cok. Tadi ngehajar becek. Ya kotor anjir. Kotor bodoh. Aduh. Basah. Basah. Kenapa? Saking semangatnya. Hei, becek pun dihajar ya, udah. Untung udah foto tadi. Coba kalau foto pakai celana kotor kayak gini, kan gak mungkin. Di sini pasirnya lumayan tebal. Liatin pandangannya. Kita nyalain dulu kamera depan. Oh mungkin. Ini namanya Bukit Teletabis. Bukit Teletabis atau Bukit Savana gitu. Karena emang bentuknya sama kayak yang ada di dalam film Teletubbies. Anjay, liatin. Ini gak kelihatan kalau masuk ke dalam. Bebas. Sana langsung ke Malang. Tembus Malang. Iya, tembus Malang. Kan turunnya Malang. Kiri Lumajang ya. Kanan Malang, kiri Lumajang. Mana nih? Wes ngene tok. Ganteng-gantengan ngene. Pemo nongkrong. Kita mutar, kita nongkrong dulu.
mungkin pemandangannya cakep loh di sini. Kelihatan langsung padang pasir, padang savana. Ini kita nongkrong bentar, habis itu. Kalau nggak bacot nanti nggak ada tontonan, cok. Mana ada motovlog diam-diam. Masa orang nonton video doang. Baru sehari pakai motor ini. Ketagihan. Ya nantilah kalau ada rezeki kita beli. Harganya cuma 39 juta. 39 juta itu harga promo. Harga normalnya 40-an. Iya 45 atau 40 gitu. Mesinnya enak, tenaganya enak. Terus tampilannya ganteng. Aduh. Suspensi depan belakang enak. Rangka udah aluminium Delta Box, model Delta Box lagi. Pokoknya udah tampilan SE lah. Tapi harganya cuma 39 jutaan. Nanti ya kalau ada uang baru kita ambil. Kalau enggak ada mau bayar pakai apa, cuy? Uangnya udah habis pakai ini. Belanja GoPro ini, kamera baru. Habis kemarin berapa? Hampir 20-an kayaknya. Belanja kamera. Sekarang aja masih butuh DSLR, mau nyari DSLR dulu atau enggak mirrorless buat foto-foto. Nanti kita lanjut lagi. Ini nongkrong bentar baru habis itu kita balik. Oke, sekarang kita balik. Udah jam 12 dan udah mulai mendung. Nanti takutnya hujan. Kita balik lagi lewat apa? Lewat Pasuruan lagi. Aduh, rasa kencing lagi. Kenapa? Ih, duluan justru sampean di belakangku debu lah. Kita balik. Nanti lagi ke baru ke Bromo. Pokoknya enggak bosan-bosan kalau ke Bromo tuh. Enggak ada bosan-bosannya, lagi lautan pasirnya. Kalau lagi apa lagi pengen hiburan, pengen refreshing ke Bromo aja. Ini yang 4 orang pada balik ke Sidoarjo semua. Yang 3 balik ke Sidoarjo. Yang belakang ini balik ke Surabaya. Kok kayak sepi ya? Kayak enggak ada orang gitu. Padahal tadi rame. Apa ramenya di sebelah sana? Tapi enggak tahu deh. Nah, jadi ini dia jalan turunnya kalau dari Pasuruan. Kan kalau Pasuruan turunnya dari sini kalau dari Panjatan.